Halo, assalamualaikum teman-teman. Semoga sehat semua ya. Nah, ini kegiatan awal bikin sambal buat lalapan. Cuma pakai bawang merah, bawang putih, lombok, sama tomat. Nah, kalau udah matang gini, tinggal gak tambah garam sama gula, terus diulek. Nah, kalau udah kayak gini, udah jadi deh. Sambelnya tinggal masak ikan. Nah, lanjut ya, ini bikin lauknya. Jadi ada bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, sama garam. Ini saya mau goreng ikan nila. Nah, kalau udah semuanya tinggal dicampur deh, diputerin kayak gini biar rata bumbunya. Nah, ini saya biarin dulu ya berapa menit biar meresap bumbunya. Terus sambil menunggu, saya goreng ayam goreng. Kebetulan masih ada stok ayam ungkep, jadi ini saya goreng aja ya. Jadi tuh ada anak saya satu yang gak doyan makan ikan, jadi ya inilah buat dia ayam gorengnya. Nah, ini yang menambah nafsu makan goreng pete. Jadi ini kesukaan emak bapaknya ya. Nah, ini lanjut lagi di ikannya, tadi udah dibalik karena udah matang, terus tinggal diangkat. Adek, nah, makan ini apa? Dia tamu kecil yang selalu berada di dapur dan suka nyomotin ketika mamanya masak. Si adek dia suka banget kalau orang masak datang, terus ikut dari suka membantu. Cuman yang tadi dia telepon, jadi inilah dia langsung makan. Nah, jadi ada sambal untuk menu hari ini, ikan goreng, ayam goreng, sama pete. Nah, lanjut kita lagi jalan-jalan di Lampion Garden namanya. Si anak lagi ngajak ke sini buat main-main. Di sini tuh ya lampu-lampu gitu sih. Stop dulu, Ab. Jadi di sini tuh ada kaca, terus kaca yang bagus gitu banget di situ. Keren. Oke, lanjut kita keliling-keliling ya. Ya, nanti masih ada orang. Duduk, Al. Ya udah gitu aja. Berdiri aja, Nak. Nak, dosa. Belum. Ini ya. Ini banget, Dek. Jadi
Jadi banyak ADL-nya. Ya udah, Mama coba hitung ya. 1, 2, 1, 2. Foto kah? Fotonya pakai HP ayah, Naya. Itu juga ada tempat mainnya. Ada wahananya, cuman belum jadi tempat permainan anak. Terus juga ada pihaknya. Nanti ini ada tempat untuk kasih makan kelinci juga. Terus juga ada pancing-pancingan ikan. Banyak sih ya tempat mainnya di sini. Oke, sekian videonya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.